الله وبركاته. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Qala amantum lahu qabla an adana lakum in فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون berkata, patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dialah ketua kamu yang mengajar sihir kepada kamu. Oleh itu, demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan berselang, dan aku akan memalam, yakni menyalib kamu pada batang-batang pohon tamar. Dan demi sesungguhnya kamu akan mengetahui kelak siapakah di antara kita yang lebih keras azab siksanya dan lebih kekal. Sekali-kali akan mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami dari mukjizat-mukjizat yang terang nyata, dan tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kita semua. Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja yang engkau hendak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini sahaja. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami supaya diampunkannya segala kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya. Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innahu jahannama la fiha wa la yahya. Sebenarnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat,
sedang ia dalam keadaan yang bersalah, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam yang ia tidak mandi di dalamnya dan tidak pula minum. Wa man ya'ti mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahum darajatul 'ala. Dan sesiapa yang datang kepadanya dalam keadaan ia beriman serta ia telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempat tinggal yang tinggi darjatnya. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Yaitu syurga-syurga yang kekal yang mengalir padanya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang membersihkan diri dari perbuatan kufur dan maksiat. Sadaqallahul Azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari yang disusun Imam Tirmidzi rahimahullah dan pada diri bi'ulumi bid-darai. Amin. Allahumma amin. Amin. Juga surat 232, buku surat 232, hadis ke 569. Hadis ke 569. Kitab Sujud Al-Quran wa Sunnatiha. Kitab tentang sujud ketika mendengar bacaan Al-Quran. Bab najaa fi sujudil Qur'an wa sunnatiha. Bab sujud ketika mendengar bacaan Al-Quran adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-najma bi Makkah fasajada fiha wa sajada man ma'ahu ghayra shaykhin akhadha kaffan min hasa aw turabin wa rafa'ahu ila jabhatihi wa qala yakfini hadha wa ra'aituhu ba'da dhalika qutila kafira. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najmi di Makkah dan sujud ketika membacanya. Mereka yang tengah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama kecuali seorang lelaki tua yang mengambil segenggam kerikil dan mengangkatnya ke dahi seraya berkata, "Ini sudah cukup bagiku." Di kemudian hari aku melihat lelaki itu terbunuh sebagai seorang kafir. Kerak. Bab sajdati sad. Bab sujud ketika membaca surah sad. Adi bin Abbas radhiyallahu anhu qala sad laysa min azai min sujud wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu biha. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sujud ketika membaca surah sad tidaklah wajib bagi seseorang. Tetapi aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW sujud ketika membacanya. Bab sujud muslimina ma'al musyrikina wal musyriku najasun laysa lahu wudu'un. Sujud seorang muslim bersama orang musyrik dan orang musyrik adalah najis kerana tidak berwudu. Wa hadithuhu radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sajada bin najmi taqaddama qariban min riwayati Ibn Mas'ud wa zada fi hadhihi riwaya wa sajada ma'ahu al-muslimuna wal-musyrikuna wal-jin wal-insu. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surah An-Najmi dengan tambahan dalam kutipan hadis ini, dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud orang-orang muslim, orang-orang musyrik, jin dan manusia. Bab man qala as-sajdata wa lam yasjud. Bab membaca ayat sujud tetapi tidak sujud. An Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu annahu qara'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal najmi wa lam yasjud fiha. Diriwayatkan dari Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu, aku membaca surah An-Najmi di hadapan Nabi Muhammad
alaihi wasallam, namun Nabi tidak sujud. Bab sajdati ila sama'un syaqqat. Bab sujud ketika baca ila sama'un syaqqat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qara'a idza sama'un syaqqat فسجد بها فقيل له بذلك قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. Jelaskan dari Abu Salamah, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca ila sama'un syaqqat dan ia sujud ketika membacanya. Abu Hurairah ditanya perihal itu, ia berkata, andaikan aku tidak melihat Rasulullah sujud, aku tidak akan sujud. Bab man lam yajid mawdi'an lisujudi minaz-zihar. Bab tidak menemukan tempat untuk sujud kerana sesak. An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha as-sajdatu wa yasjudu wa nasjud hatta ma yajidu ahaduna makanan fi mawdi'i jabhatihi. Jelaskan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang di dalamnya terdapat ayat sujud, Nabi bersujud. Begitu pula kami dan sebahagian dari kami tidak menemukan tempat untuk sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wa ta'alim, tadhakura wa tadhkir, wa nafa'a wa lindifa'a wa lifa'a wa listifa'a wa lhatha ala tamasuki bi kitabillah, sunnati nabiyyihi wa dalalati ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtiqa' mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Kitabu sujud al-Qur'an wa sunnatuha. Kitab bab berkenaan dengan sujud di dalam Al-Quranul Karim, yakni digalakkan untuk sujud ketika membaca Al-Quranul Karim atau di dalam Al-Quran ada beberapa tempat yang digalakkan seseorang untuk sujud. Sujud secara bahasa artinya meletakkan, atau sujud secara bahasa artinya menunduk secara bahasa. Mengikut ilmu fiqah, sujud adalah meletakkan dahi ke tanah. Ala wajhil khudu' wat tadhallul. Ala wajhil khudu' wat tadhallul. Meletakkan dahi ke tanah dengan perasaan merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti sujud. Oleh sebab itu, definisi ini tidak dapat dikaitkan dengan satu perbuatan sujud yang pernah ada pada satu ketika dahulu, di mana para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, seperti mana juga sujudnya Nabi Yakub dan juga anak-anaknya yang lainnya kepada Nabi Yusuf. Kita di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati sujudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Maka di sini ada sujud. Menjadi perbezaan ulama apa maksud sujud pada ayat ini. Ada yang mengatakan adalah satu penghormatan. Ada pula yang mengatakan sujudnya adalah sujud meletakkan dahi ke tanah, tetapi perasaannya ketika sujud adalah sujud penghormatan, bukan sujud menghinakan diri di hadapan makhluk. Karena sujud menghinakan diri hanya kepada Allah sahaja. Itu yang arti-artikan sujud, yaitu meletakkan dahi ke tanah dengan merasakan hinanya diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika didatangi oleh salah seorang sahabat Nabi yang dihantar pergi berdakwah di satu negeri, dan didapati di negeri itu
rakyatnya sujud kepada rajanya, rakyatnya menyembah kepada rajanya. Maka sahabat ini yang ketika datang daripada negeri tersebut, datang ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi, maka dia meletakkan dahinya ke tanah, sujud di hadapan Nabi SAW. Maka kata baginda Rasulullah mengatakan, apa yang kamu buat? Dia beritahukan, ya Rasulullah, kami datang daripada sebuah negeri di mana rakyatnya sujud kepada rajanya. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya sujud ini tidak boleh kecuali kepada Allah. Kalaupun saya akan suruh orang lain sujud kepada seseorang, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami terhadap istri, sehingga sujud ini kalau boleh kepada orang, maka Nabi akan suruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami terhadap istri. Dengan demikian sujud tidak diperbolehkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud yang ada antara malaikat kepada Nabi Adam, atau sujudnya adik-beradik Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf, adalah sujudul ihtiram, sujud penghormatan, bukan sujud pengabdian, bukan sujud merendahkan diri di hadapan orang yang bersujud kepadanya. Sujud kepada seseorang dalam bentuk penghormatan adalah disyariatkan pada syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Pada syariat dahulu mungkin diperbolehkan, seperti mana sujud Nabi Adam atau sujudnya adik-beradik Nabi Yusuf. Tetapi pada syariat Rasulullah, tak boleh orang sujud kepada orang lain walaupun dengan tujuan menghormati. Walaupun dengan tujuan menghormati, tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi bersabda, kalau aku memperbolehkan orang sujud kepada orang lain dalam bentuk penghormatan pun juga, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Akan tetapi karena perbuatan sujud pada syariat ini tak boleh kecuali hanya kepada Allah, maka tak boleh seseorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Idan ini berkenaan dengan definisi sujud. Apa definisi sujud? Meletakkan dahi ke tanah, ala wajhi tadhallul wal khudu', dalam perasaan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sujud ini adalah satu keadaan yang hanya disyariatkan atau diperbolehkan, bahkan digalakkan hanya untuk Allah sahaja, maka kita baginda Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid aw kama qala. Kedudukan seseorang yang sangat hampir dengan Tuhannya adalah bila mana ia berada dalam keadaan sujud. Oleh karena sujud tak boleh kepada selain Allah, maka sujud itulah keadaan yang paling hampir seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Dalam keadaan kita berdiri seperti ini berbandingkan dengan dalam keadaan sujud, kedudukan yang paling hampir kepada Allah adalah ketika seorang berada dalam keadaan sujud. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amar ruku' fa'azzimu fihi rabb wa amma sujud fa'akthiru fihi du'a. Kalau kamu berada dalam keadaan rukuk, banyaklah mengagungkan Allah. Tapi bila mana kamu berada dalam keadaan sujud, maka hendaklah kamu banyak berdoa kepada Allah. Karena kedudukan orang yang paling hampir kepada Allah adalah bila mana berada dalam keadaan sujud. Ini definisi sujud. Hukum sujud. Yang pertama, hukum sujud adalah wajib, yaitu sujud di dalam sembahyang, sujud dalam salat. Karena bahagian daripada rukun salat adalah as-sujudu, yakni sujud dua kali pada setiap kali dalam rakaatnya. Maka dalam hal ini hukum sujud wajib bila mana seseorang berada dalam salat, yakni melakukan sujud yang merupakan rukun. Di situ ada sujud yang hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Hukum sujud yang sunnah
mengikut jumhur al-ulama adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Hukum sujud yang sunnah adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah adalah sujud yang disyariatkan ketika seseorang membaca beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim yang di situ ada perintah untuk sujud, seperti surat Iqra, seperti surat An-Najm, seperti surat Alif Lam Mim Tanzil, seperti surat Al-Hajj, dan surat Al-Inshiqaq. Maka ayat-ayat ini yang ada dalam surat-surat tadi, bila mana seseorang membacanya, maka bagi si pembaca, bagi orang yang dengar, dua-dua digalakkan untuk sujud. Bukan hanya pembaca sahaja, tetapi orang yang dengar pun juga digalakkan untuk sujud atau sunnah untuk melakukan sujud. Yang kedua, sunnah sujud tilawah ini disunnahkan juga walaupun di dalam salat. Dan akan menjadi wajib bagi makmum bila mana imamnya sujud. Pada dasarnya hukum sujud tilawah dalam salat hukumnya adalah sunnah. Sujud tilawah ini sunnah di dalam dan juga di luar salat. Tapi kalau imam sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah karena mengikuti kepada al-imam. Seperti dalam salat subuh pada hari Jumat, imam baca surat as-sajadah, imam pergi sujud. Maka dalam hal ini makmum wajib untuk sujud karena mengikuti kepada al-imam. Kalau imamnya tidak sujud, maka makmum tidak boleh untuk sujud. Karena hukum sujud tilawah di dalam salat adalah sunnah, maka bagi imam pilihan untuk sujud atau tidak sujud. Tapi bagi makmum kena ikut kepada imam. Kalau imamnya sujud, makmum wajib sujud. Kalau imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh untuk sujud sendiri. Idan dalam hal ini sujud yang disunnahkan adalah ada dua, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah disunnahkan bagi pembaca dan pendengar. Sujud tilawah juga disunnahkan di dalam salat dan juga di luar salat. Hanya bagi salat berjamaah kondisinya akan menjadi wajib kepada makmum bila mana imamnya sujud. Tetapi bila mana imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh untuk sujud. Sujud yang kedua yang sunnah adalah sujud syukur. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang dengan niat bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Baik itu mendengar satu berita yang baik, ahli keluarganya selamat daripada eksiden, contohnya dia dengar, dia bersyukur karena selamat, dia sujud syukur, boleh. Sujud sembuh daripada penyakit, dia dokter menyangka akan kena satu penyakit contohnya, tapi kena dibuktikan dulu daripada makmal. Seorang dikatakan oleh dokter ini nampaknya kena kanser contohnya, tapi kena pergi makmal, dia pun dah risau. Ternyata hasil makmal tak ada kanser, dia seronok, sujud syukur. Ini pun bahagian daripada sujud syukur. Dapat cahaya mata, kemudian sujud syukur. Alhasil yang sifatnya nikmat atau diselamatkan daripada musibah, itu pun juga nikmat, maka seseorang boleh untuk melakukan sujud syukur. Maka dalam hal ini sujud yang disunnahkan ada berapa? Ada dua, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Di dalam melakukan kedua-dua sujud tadi, sujud tilawah dan sujud syukur, hendaklah dilakukan seperti mana kita melakukan di dalam sujud salat. Yakni seperti mana sujud di dalam salat, kita melakukan menghadap kiblat dan juga berada dalam keadaan bersuci. Demikian juga ketika seorang melakukan sujud tilawah dan melakukan sujud syukur, hendaklah berada juga dalam keadaan suci dan menghadap kepada al-qiblah, mengikut jumhur al-ulama. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang bila mana hendak sujud
tilawah di luar salat, kalau posisi dia sedang membaca Quran menghadap ke timur atau ke selatan atau ke utara, maka ketika hendak melakukan sujud tilawah dia berpusing menghadap al-qiblah. Pastikan dirinya dalam keadaan bersuci. Mulakan dengan niat untuk sujud tilawah. Angkat tangan takbir untuk masuk di dalam permulaan sujud. Maka setelah takbir yang pertama, takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram dalam salat ya, takbir pembuka dalam hal ini, maka kemudian takbir yang kedua untuk melakukan sujud at-tilawah. Dibaca Allahumma lakas salamtu wa bika amantu wa lakas sajadtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syagga sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Minimum sampai itu. Kalau tak hafal, kena hafal. Tak boleh hafal juga, emergency. Dia lupa. Baca doa tasbih seperti mana dibaca di dalam sujud dalam salat. Subhanarabbil a'la wa bihamdi. Tapi jangan sampai tak hafal doa sujud tilawah. Faham tu. Kemudian bangkit dan kemudian salam. Itu tuntutan yang dituntut dalam sujud at-tilawah. Niat, takbir, menghadap kiblat, bersuci, sujud, baca. Kemudian bangkit daripada sujud dan juga salam. Itu yang dituntut di dalam sujud at-tilawah. Sama juga dituntut dalam sujud syukur. Ya, niat, takbir, kemudian takbir untuk sujud, baca doa, kemudian bangkit daripada sujud dan salam. Pastikan dalam keadaan berwudu. Nah, hal berkenaan dengan hukum sujud yang keberapa? Sujud yang kedua. Terkadang ada orang yang biasanya selepas daripada salat dia sujud sendiri. Sebagian orang menyangka bahwasanya kedudukan orang yang paling hampir dengan Allah adalah ketika berada dalam keadaan sujud. Maka dia ingin berdoa kepada Allah ketika sujud. Apa dia buat? Aku nak berdoa lah sekarang. Karena kedudukan yang paling hampir seseorang dengan Allah ketika sujud, dia sujud. Bukan dimulakan dengan salat, bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur, tak ada sebabnya. Dia sujud saja untuk berdoa kepada Allah. Dalam hal ini tidak digalakkan seseorang untuk melakukan demikian, sujud sahaja tanpa ada sebab apa-apa, semata-mata untuk berdoa kepada Allah. Bila mana ingin berdoa dalam keadaan sujud, maka mulakan dengan salat dua rakaat sunnah, ketika sujud doa kepada Allah. Tapi nak memulakan ibadah bermula dengan sujud secara langsung, maka demikian ada tidak digalakkan. Akan tapi sujud digalakkan bila mana berada dalam salat atau ketika sujud tilawah ataupun ketika sujud syukur. Ada sebabnya, ada motifnya. Faham tu? Hal berkenaan dengan hukum sujud. Nah, minta maaf suara merdu sangat ini. Dalam hadis ini dinyatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Dan surat An-Najm ini adalah surat pertama yang diturunkan di Mekah yang ada sujudnya. Surat pertama yang diturunkan di Mekah yang ada sujudnya. Adapun surat Iqra yang turun sebelumnya adalah yang turun pertama itu 5 atau 6 ayat pertama, yang kemudian itu yang ada wasjud waqtarib itu turun kemudian setelah surat An-Najm. Hanya peletakannya diletakkan bersama dengan surat Iqra mengikut bimbingan daripada Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan sisa daripada ayat-ayat itu bersama dengan surat Iqra. Tapi surat yang lengkap dan ada sujudnya yang turun di Mekah yang pertama adalah surat An-Najm. Ayat atau yang ada dalam surat An-Najm itu ada sebutan nama-nama berhala.
Ya kan? Apa itu? Afartul lata wal uzu wal mana wa manata thalathat al ukhra. Apa itu? Apa ayatnya? Ha? Inda sidr inda hajanatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al basar wa ma tagha laqad ra'a min ayat rabbih al kubra. Kemudian afaraitumul lata wal uzza wa manata thalathat al ukhra. Kemudian alakumul dzakar wa lahul unta, sahih? Nah, ada berapa berhala disebutkan di situ? Lata, Uzza, dan Manah. Dan ini nama-nama berhala sembahan orang-orang kafir Quraisy. Nabi ketika membaca ayat itu disebutkan nama-nama berhala dalam ayat tersebut, yang ayat itu pada hakikatnya menunjukkan takjub dan hairan, mana boleh orang boleh menyembah kepada yang nama-nama tadi yang dibuat daripada batu, yani macam mana boleh layak untuk disembah. Itu makna daripada ayat tersebut ketika menyebut nama-nama berhala. Tetapi difahami oleh kaum musyrikin bahwasanya ini menganggukkan dan memuliakan kepada berhala-berhala sembahan mereka. Ini problem kepada pemahaman. Yang ramai orang sekarang ini menghadapi krisis dalam pemahaman. Azmatul faham. Apa namanya? Krisis pemahaman. Apakah krisis pemahaman? Orang paham sesuatu dan pemahamannya dianggap paling betul, yang lain paham salah. Ini krisis pemahaman. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, saya ingat sebenarnya saya sebut di sini. Gal kata Nabi, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'." Semoga Allah memberi cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan perkataan aku lalu menyampaikan, lalu memahaminya, lalu menyampaikan perkataan tadi sesuai yang dia dengar, bukan sesuai yang dia paham. Sesuai yang dia dengar. Kenapa? Terkadang yang disampaikan lebih paham daripada yang menyampaikan. Hadis Nabi disampaikan, kita paham sesuatu. Ketika kita sampaikan kepada orang lain, pemahaman orang tuh lebih dalam daripada kita. Pemahaman orang tuh lebih luas daripada kita. Kalau kita sampaikan apa yang kita paham, maka orang itu paham tentang apa yang kita paham. Tapi kalau kita sampaikan kepada mereka apa kata Nabi, maka di sini kita tidak menyampaikan apa yang kita paham, kita sampaikan kata-kata Nabi. Mungkin orang itu paham, lebih paham daripada kita, lebih luas daripada kita. Oleh sebab itu Nabi menyampaikan apa yang dia dengar sesuai yang dia dengar, bukan sesuai yang dia paham. Orang yang menyampaikan mengikut apa yang dia paham, bila mana orang lain berbeza dengan pahamannya, maka dia mengatakan ini tak bersesuai dengan hadis Nabi. Ini adalah keluar daripada ajaran Nabi. Bukan keluar daripada ajaran Nabi, keluar daripada ajaran apa yang entah paham. Nah, dia beza. Dan dalam hal ini, yang banyak berlaku di zaman ini, azmatul faham, krisis pemahaman. Apakah tanda krisis pemahaman? Pemahaman orang yang merasa pemahamannya paling betul dan lain salah. Tiada keterbukaan. Ini yang termasuk dalam hadis Nabi, diperingatkan oleh Nabi SAW untuk kita berhati-hati bila mana ada 4 perkara muncul. Diperintahkan oleh Nabi untuk kita berhati-hati. Salah satu daripada 4, krisis pemahaman. Idza ra'aita shuhhan muta'an. Kalau kamu nampak orang kedekut menjadi ikutan. Yakni orang kedekut menjadi ikutan,
orang yang kedekut merasa tidak kedekut dan tidak merasa pelik dengan kedekut, orang pun tak merasa hairan dengan orang kedekut. Yakni macam masyarakat dah biasa nampak orang kedekut. Tak ada yang mencegah, tak ada yang menggalakkan supaya tak kedekut. Zakat tak dikeluarkan. Kalaupun dipaksa untuk keluarkan zakat, dia larikan kepada tempat lain dulu sementara supaya tak kena zakat, lepas tu patah balik minta balik itu zakat. Kan banyak orang lari daripada zakat kan, entah bikin sesuatu ke apa. Wala, aku macam mana tak keluar zakat? Oh, aku bagi anakku saja, aku hebahkan semua hartaku kepada anakku. Lepas selesai, lepas dah lalu zakat, masa dia zakat, masa haulnya selesai, tarik anakku, bagi balik aku punya duit. Semata-mata untuk lari daripada zakat. Nak tipu tu jangan tipu Allah lah. Faham tu? Orang kedekut menjadi ikutan. Yang kedua, idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an. Hawa nafsu menjadi ikutan. Hawa nafsu menjadi ikutan. Yani maksudnya apa saja yang diingini oleh hawa nafsu akan diikuti. Dengan cara halal, dengan cara haram, dengan cara makruh, dengan cara apa saja. Dengan cara taat, dengan cara maksiat. Falhasil, ingin dapat yang diinginkan oleh hawa nafsu. Alangkah banyaknya sekarang orang yang menginginkan hawa nafsu. Untuk menjadi orang yang disanjung, untuk menjadi orang yang dikedepankan, untuk menjadi orang yang nomor satu, untuk menjadi orang yang memiliki memiliki kedudukan. Kata Nabi yang kedua, hawa muttaba'an. Bila mana hawa nafsu menjadi ikutan. Yang ketiga, dunia mu'tharah. Bila mana keduniaan yang diutamakan berbandingkan kepada akhirat. Akhirat letak tepi dulu, yang penting dunia dulu. Akhirat nanti kemudian. Kita mohon ampun kepada Allah. Sekarang langgar dulu, tak apa. Tipu, tipu, dusta, dusta. Pecah mana, tak apa. Tujuannya untuk mendapatkan keduniaan. Alangkah banyaknya pun di zaman kita sekarang orang yang mendahulukan keduniaan berbandingkan kepada akhirat. Tak takut apa hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, wa ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Orang bila mana merasa takjub, bangga dengan pandangannya sendiri, merasa paling betul. Alangkah banyaknya pun juga di zaman sekarang. Jadi empat perkara di zaman kita dah banyak. Lalu apa nasihat Nabi bila mana kita berhadapan dengan empat perkara ini? Kata Nabi, fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Jaga kau punya diri, selamatkan kau punya diri. Macam mana nak selamatkan diri wahai Rasulullah? Fada' anka amral awam. Apa orang yang di luar cakap, yang sedang sibuk dengan isu, dengan apa saja yang berlaku di luar, tinggalkan. Jangan terlibat, jangan campur tangan. Baik dengan lisan, dengan tangan komen. Jangan terlibat dengan apa yang berlaku di luar sana. Awam, apa yang dilakukan di luar. Maksudnya dilakukan, bukan maksudnya dilakukan orang awam. Walaupun yang dilakukan oleh di luar sana, apa siapa saja yang berbuat. Orang awam, orang profesional, orang intelektual, orang siapa saja. Yang terlibat kepada empat perkara ini, tinggalkan semua. Jaga diri kamu, tinggalkan apa yang berlaku di luar, karena setelah itu akan ada hari-hari yang lebih dahsyat lagi. Orang yang berpegang kepada agama umpama orang yang menggenggam kepada bara api. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Di antaranya adalah krisis pemahaman.
Faham tak? Orang-orang kufar Quraisy memahami ayat ini macam menyanjung kepada Tuhan mereka. Ketika Nabi sampai kepada penghujung surat An-Najm, di mana ayat itu ada perintah untuk sujud, Nabi sujud, orang-orang musyrik pun sujud. Tapi sujudnya Nabi kepada Allah, sujudnya orang-orang musyrik itu ya kepada berhala-berhala yang disebutkan dalam surat An-Najm tadi. Kecuali seorang saja yang tak nak sujud, Umayyah bin Khalaf. Apa dia buat? Dia ambil tanah di bawah itu, letakkan. Kan sujud itu meletakkan dahi ke tanah. Ini meletakkan tanah ke dahi. Karena egonya tak mau sujud gitu. Allah, problem manusia ini ada di mana? Kepada siapa manusia ini sebetulnya problem? Kepada dirinya sendiri. Ego itu yang menjadi big problem kepada manusia. Dalam bahasa Arab, ego itu daripada ananiyah. Ananiyah. Ananiyah diambil daripada kalimat ana. Dalam bahasa Arab, ana itu saya, aku. Karena ego itu intinya ingin menunjukkan keakuan, kesayaan, maka dalam bahasa Arab ego itu diambil dari kata anania, nisbah kepada aku, yakni nak tunjuk hebat. Kalau ada orang lain yang lebih hebat daripada kita, terkilan kita punya perasaan. Kalau ada orang yang lain lebih generous daripada kita, kenapa bukan aku? Nah, aku. Bila mana diceritakan tentang perkara-perkara yang baik tentang seseorang, dia pun ingin nak tunjuk juga kebaikan yang dia buat. Nak tunjuk keakuannya. Faham tak? Kalaupun dia pun salah, maka dia akan mengelak. Karena kalau salah akan jatuh keakuannya, maka dia pun tak mau mengakui perbuatan salahnya, karena perbuatan salah akan menjatuhkan ego dan akunya. Contohnya Iblis. Contohnya siapa? Iblis. Datang perintah dari Allah, begitu kepada Iblis, wahai untuk sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbara, enggan dan takabur. Dia bukan enggan saja, enggan maknanya tak sujud. Wastakbara dan takabur. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Katanya ana saya khairum minhu, lebih baik daripada dia. Siapa yang beritahu kepada Iblis kalau dia lebih baik daripada Adam, atau Adam lebih hina daripada dia, atau lebih baik daripada dia? Tak ada orang kata. Dia yang mulai membezakan status. Bukankah di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa, tak kira siapa. Kalau Iblis mengatakan, Allah, saya lebih baik daripada dia sebab saya lebih bertakwa, masih logik. Tapi Iblis tidak mengatakan begitu. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Apa pasal? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Mana boleh disamakan antara api dengan tanah? Kita dalam perbandingan itu mesti seiring, sama. Kereta proton dengan kereta Perdua mana lagi baik? Atau Hyundai atau BMW? Ya sama-sama kereta, wajar dibandingkan.
Tapi nak dibandingkan kereta dengan basikal, ya tak kena. Kereta dengan kapal terbang, ya tidak kena. Kalau dibandingkan kapal terbang Boeing 737 dengan 979, maka dalam sama-sama kapal terbang, kalau adalah. Falhasil, perbandingan itu mesti seiring, sama. Tapi dia kehilangan hujah, kehilangan alasan, tak tahu macam mana nak bagi jawaban, dia apa main hantam kromo macam tu. Dia beritahu, engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Masa itu tak ada mengatakan api lebih baik daripada tanah atau sebaliknya. Api-api, tanah-tanah. Ini orang salah, tak mau mengaku salah, takut aib bila mana dia nampak salah. Tak cukup daripada itu, melihat dirinya betul. Kalau orang salah, tak mengaku salah, belum tentu mengaku betul. Tapi ini sudah pun salah, tak mengaku salah, menganggap dirinya betul. Nah, ini ego. Faham dong? Biasanya orang kalau dah ketahuan berbuat salah, iya, tapi saya tak sengaja. Masih ada tapinya tuh ada. Nak membersihkan diri daripada kesalahan mutlak. Sehingga, yakni kalau tak boleh bersih, salah sikit. Tapi salah banyak, tak mau. Ego, nafsu. Dan problem manusia ini kepada egonya, kepada dirinya sendiri. Faham? Siapa kata itu Fir'aun? Fir'aun ketika nampak kehebatan Nabi Musa dengan dia punya mukjizah, Fir'aun panggil tukang sihir. Kata Fir'aun mengatakan, kalau kamu boleh mengalahkan itu Musa, engkau adalah orang-orang yang dekat dengan aku. Kata tukang sihir itu, menunggu pemberian daripada Fir'aun, dia pun seronok, oke? Kalau begitu kita berhadapan dengan Nabi Musa. Berhadapan dengan Nabi Musa. Kisahnya cukup ma'ruf, sehingga ketika Nabi Musa menampakkan mukjizah yang diberikan oleh Allah kepadanya, menyebabkan tukang sihir beriman kepada Nabi Musa. Kata Fir'aun mengatakan, hey, siapa suruh engkau beriman kepada dia? Bukankah yang mengajarkan sihir kepada engkau adalah aku? Ay, kalau dia mengajar sihir, kenapa dia tak lawan Nabi Musa? Dia suruh tukang sihir lawan Nabi Musa. Dia tunjuk pun kehebatan dirinya. Takut hina, ini orang setia dengan Fir'aun daripada tukang sihir. Beriman kepada Nabi Musa, jatuh marwahnya Fir'aun. Maka dia mengatakan, aku mengajar kepada engkau. Nah, dia tunjuk kehebatan dirinya sendiri. Dia pula mengatakan, ana rabbukum ala-ala, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Oh, bukan Tuhan saja, yang tertinggi ya. Macam ada Tuhan-Tuhan yang lain, dia yang the chosen one. Wallah, siapa yang pilih? Allah alam, dia jadi Tuhan. Dan demikian perangnya seorang yang kalau dia terpedaya dengan ego, lupa diri, lupa daratan, tak kenal. Sebab apa? Ego. Nah, ini big problem. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quranul Karim, kalimat ana yang menunjukkan keagungan, kehebatan yang boleh hanya kepada Allah. Innani ana Allah. Sesungguhnya saya, kata Allah, adalah Allah. Yang ini menunjukkan kehebatan dan keagungan. Selain daripada Allah, bila mana ingin menyebutkan ana, selain daripada Fir'aun dan juga siapa namanya iblis yang menunjukkan kehebatan, para anbiya bila mana menyebutkan kalimat saya, akan diiringi dengan kalimat ma atau in. In ana, saya ini hanya saja, hanya sanya, yakni masih menunjukkan rendah macam itu, bukan menunjukkan saya. Wa ma ana, saya ini bukanlah seseorang melainkan seorang rasul. Dinafikan keakuannya dulu baru disabitkan.
Jadi dalam Quran yang sebut kalimat saya dengan hebat ada tiga. Yang dua batil, Fir'aun dan juga Iblis. Yang satu adalah benar, yaitu Allah SWT. Faham tu? Idan problem seseorang yang kita tengok pun zaman sekarang ni banyak sekali. Semua nak tunjuk anak, ya kan? Nak tunjuk aku, aku, aku. Orang dahulu mengatakan a'udzubillah min kalimat ana. Saya berlindung kepada Allah daripada kata-kata saya. Karena khawatir takabur. Nah, makanya kalau kita tengok bahasa orang-orang Melayu dulu, hambo. Ya kan? Tidak mengatakan aku. Mengatakan hamba. Untuk menunjukkan kalimat, kalau orang Arab menggunakan al-faqir. Yang menunjukkan tawadhu. Faham dong? Hala berkenaan dengan kalimat ana. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada ego ini. Maka Umayyah bin Khalaf ambil debu itu, diletakkan di dahinya. Bukan dia sujud, tapi dia hadiahkan letakkan dahinya. Kata perawi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku dapati dia meninggal terbunuh di dalam peperangan, atau terbunuh dalam karena kafir, yakni terbunuh dalam peperangan Badar. Terbunuh dalam peperangan Badar dalam keadaan kafir. Ia yang menjadi suatu isyarat bahwasanya orang-orang musyrik yang lain yang sujud ketika itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan daripada mereka dapat hidayah. Memeluk kepada agama Islam berkat sujud, walaupun pada awalnya sujudnya untuk berhala, tapi karena bersamaan dengan sujud bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi, maka yang lain sujud daripada orang-orang kafir itu dapat hidayah masuk Islam. Tapi Umayyah bin Khalaf tidak. Apa sebab? Dia tak sujud. Dia ambil tanah, diletakkan di dahinya. Kemudian hadis yang kedua menyentuh yang berikutnya lebih kurang hampir sama, hanya menyebutkan nama suratnya. Dalam surat Sa'ad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak ada satu kelaziman atau keazaman perintah untuk sujud dalam surat Sa'ad. Dalam surat Sa'ad yang dimaksudkan adalah surat Sa'ad ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Apa itu? Wadhanna Dawud anna fatannahu fastaghfara rabbahu fakharra raki'an wa anam. Cerita berkenaan dengan dugaan ujian yang diuji oleh Allah kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud beristighfar kepada Allah, Nabi Daud rukuk kepada Allah, wa anam, dan kembali kepada Allah. Ditafsirkan rukuknya Nabi Daud adalah sama kedudukan dengan sujud, maka digalakkan untuk sujud. Hanya sujud yang ada pada surat Sa'ad ini sujud syukur dan bukan sujud tilawah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sujud yang ada dalam surat Sa'ad adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Dengan demikian, kalau sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam salat. Sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam salat, yang boleh di luar salat. Yang boleh dilakukan di dalam salat adalah sujud tilawah. Yang boleh dilakukan dalam salat adalah sujud at-tilawah. Oleh sebab itu dalam hal ini dinyatakan dalam surat Sa'ad yang ada sujudnya, tidak ada satu perintah untuk sujud. Maksudnya seperti mana perintah dalam sujud tilawah. Dalam sujud tilawah ada perintah di situ untuk sujud, tapi dalam sujud syukur tidak ada satu perintah. Maksudnya kedudukan sunnahnya tidak sama kuatnya berbandingkan dengan sujud tilawah, yang lebih kuat berbandingkan kepada sujud syukur. Walau demikian, Nabi pun sujud syukur juga. Ketika baca surat itu, Nabi sujud syukur, hanya dibezakan antara kedudukan sunnahnya sujud tilawah dan sujud syukur.
Dan kesimpulannya, sujud tilawah lebih kuat berbandingkan kepada sujud syukur daripada perintah untuk sujudnya. Yang kedua, sujud tilawah dilakukan dalam salat diperbolehkan, sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam salat. Hadis yang berikutnya dinyatakan bahwasanya baginda membaca surat An-Najm dan baginda sujud, dan sujud bersama dengan baginda Rasulullah, kaum muslimin dan kaum musyrikin, jin dan juga manusia. Bermakna Nabi memaklumkan kepada para sahabat kalau jin juga sujud bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun musyrikin, sebagaimana saya jelaskan dalam hadis yang pertama tadi, yang mereka menyangka sujud mereka itu kepada berhala. Kemudian hadis yang berikutnya menceritakan tentang Nabi membaca surat An-Najm tapi Nabi tidak sujud. Tapi Nabi tidak sujud. Bermakna sujud ketika membaca surat An-Najm dan surat-surat yang lainnya, hukum sujudnya adalah sunnah. Apa buktinya? Kalau ada kalanya Nabi sujud, ada kalanya Nabi tidak sujud. Kalau wajib, maka tidak akan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan hadis yang berikutnya, Nabi diceritakan tentang sujud pada surat Al-Insyiqaq. Dan juga hadis yang terakhir menceritakan tentang ramainya para as-sahabah yang sujud bersama dengan Rasulullah SAW ketika Nabi membaca surat, yang dalam surat itu ada ayat-ayat yang digalakkan untuk sujud. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat difahami walaupun dengan suara yang terbatas. Didapati semakin ramai muslimah memakai telekung berwarna hitam ketika salat. Adakah telekung hitam lebih afdal dipakai berbanding telekung warna-warni seperti pink atau berwarna biru? Tidak ada satu kelaziman warna tertentu untuk dipakai bagi wanita ketika memakai telekung. Hanya warna-warna yang perlu dielakkan adalah warna-warna yang terlalu menarik mata orang untuk mengalihkan pandangan mereka kepadanya karena warna tersebut, ataupun warna-warna yang transparan. Ya, ini bila mana warna itu transparan, boleh menunjukkan hal yang sepatutnya ditutup pada perempuan, maka warna tersebut atau jenis kain tersebut perlu untuk dielakkan. Tapi pada umumnya memakai warna apapun selagi tidak transparan ataupun tidak terlalu menarik perhatian mata orang untuk mengalihkan pandangan kepadanya, maka warna apapun juga tidak mengapa. Apa hukum berdehem dalam salat fardu, terutama ketika rukuk, sujud, iktidal dan sebagainya? Tidak ada satu sentuhan apapun juga untuk berdehem ketika dalam salat, kecuali kalau tekaknya gatal atau ada sesuatu yang sangkut. Tapi untuk dilihat daripada ada kaitan dengan sunnah atau adab, sama sekali tidak ada. La dalam berdiri, wala dalam rukuk, wala di dalam al-i'tidal. Akan tetapi bila mana seorang itu terbatal dan ingin keluar daripada salat, cukup dengan tutup wajahnya sahaja, bahagian hidungnya seperti ini, dan keluar daripada salat tersebut untuk pergi berwudu bila mana terbatal daripada air wudunya. Apakah hukum belajar ilmu-ilmu hikmah? Adakah ilmu ini ada di zaman Nabi, tabi' dan tabi'in? Hikmah ini bukan ilmu, tetapi ada beberapa makna kepada hikmah. Di antara hikmah artinya sunnah Nabi, hadis Nabi. Di antara hikmah adalah pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang. Yu'til hikmata man yasha'
afwan termasuk ilmu juga. Pemahaman adalah bahagian daripada ilmu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang diberi hikmah sudah mendapatkan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang Allah berikan adalah kepada Sayyidina Luqman al-Hakim. Bahagian daripada hikmah juga adalah tadi saya sebutkan hikmah itu sunnah Nabi atau hadis Nabi. Hikmah adalah ilmu, hikmah adalah pemahaman. Ini bahagian daripada arti al-hikmah. Kalau diartikan hikmah termasuk daripada yang saya sebutkan tadi, memang bukan hanya zaman Nabi saja, sepanjang zaman kita perlu belajar ilmu yang membawa pemahaman kepada maksud Allah dan maksud Rasulnya dalam syarak. Doakan saya, insyaAllah didoakan. Bitaufiq wal hidayah. Apakah hukum tadarus Al-Quran di dalam WhatsApp group membahagi-bahagikan juzuk-juzuk di kalangan grup members? Bagaimanakah cara bila mana akan dikatakan tadarus? Dikatakan tadarus bila mana saling bergilir membaca, satu baca, satu dengar. Itu tadarus. Seperti mana Jibril alaihissalam bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan secara khususnya. Membahagikan juzuk untuk dikhatamkan perkara yang baik, walaupun tidak dikatakan sama kedudukannya dengan tadarus di mana satu baca satu dengar. Sebabkan oleh kerana kalau kita membaca sendiri, maka tak ada sesiapa yang mendengar. Sementara tadarus itu satu baca satu mendengarkan Al-Quran. Bila mana diagih-agihkan dan dibuat khatam secara beramai-ramai adalah satu perkara yang baik, hanya tidak sama kedudukannya dengan orang yang bertadarus. Bagaimanakah cara tadarus Al-Quran terbaik? Saya sudah jawab tadi. Apakah hukum sekumpulan orang yang bertadarus yang salah semua bacaan Al-Quran? Kalau yang baca Quran itu tahu dia salah, dia kena kasih betul. Tapi kalau orang lain atau seorang tuduh bacaan orang itu salah tanpa dia mendengar, yang tuduh yang salah. Kalau yang baca Quran sedar dirinya tak betul, maka hendaklah perbetulkan. Tapi bila mana sudah berusaha untuk baca betul, maka dia tersalah juga, tidak sengaja, maka yang demikian ini dimaafkan insyaAllah, disebabkan oleh karena dia berusaha untuk membaca Al-Quran dengan betul. Oleh sebab itu, apa itu doa Quran itu? Allahumma rahamna bil Quran, ya kan? Kemudian di antara isi doanya itu, mohon maaf bila mana ada salah silap ketika membaca Al-Quran. Yang penting tidak sengaja ketika tidak menyengajakan bacaan salah di dalam Al-Quran Al-Karim. Boleh berikan cara yang perlu saya hadapi apabila kawan saya menimpa musibah berkaitan jenayah? Yang pertama, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang ditimpa musibah dan musibah itu tak kena kepada kita, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan bersyukur karena musibah tak kena kepada kita, dengan mengatakan alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin minal khalqi tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya daripada dugaan yang menimpa kepada kamu, yakni orang kena dugaan itu, dan telah memberikan kelebihan kepada saya dengan tidak terkena musibah tersebut, dan daripada seluruh makhluk-makhluknya dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, bersyukur karena terselamat daripada musibah tadi. Yang kedua,
adalah membantu seboleh mungkin kepada sahabat yang terkena itu, bila mana memerlukan kepada bantuan yang mustahak, maka hendaklah dibantu. Jika sekiranya kita melakukan kesalahan manusia, kita sudah meminta maaf, tapi sahabat itu tidak mahu memaafkan, bersungguh-sungguh untuk meminta maaf dan meminta ridha kepada orang yang dia bersalah kepadanya, sampai kepada peringkat maksimum, maka dengan begitu, dengan izin Allah, insyaAllah Allah akan yatawalla, akan mengambil alih sifat maaf itu daripada orang yang enggan untuk memaafkan. Tapi dengan syarat bersungguh-sungguh. Bila mana terkait dengan hak, pulangkan haknya. Bila mana tidak dapat memulangkan, berusaha untuk memulangkan. Bila mana tidak mampu, meminta ridhanya. Wahakala. Dan bersungguh-sungguh untuk memohon dapatkan maaf daripada orang bersalah kepadanya. Macam mana kita nak tegur orang tak solat sebab malas, dan orang itu adalah dalam kalangan keluarga kita. Kita di dalam Al-Quran diajarkan untuk kita berdakwah kepada orang dengan tiga wasilah. Yang pertama dengan hikmah, yang dengan menggunakan akal dan logik, diajak berfikir. Yang kedua dengan mau'izah, dengan nasihat, dengan cara yang terbaik memberikan nasihat, dengan penuh lemah lembut ketika menasihati. Yang ketiga adalah dengan berdialog, dengan yang terbaik. Macam mana kita nak buang penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita? Contoh riya. Nah, yang pertama, kena baca buku yang menceritakan tentang penyakit-penyakit hati dan penawarnya. Seperti buku Imam Al-Ghazali. Baik itu buku Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, yang tertinggi sekali Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Haddad, Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Risalatul Mu'awanah wal Mudzakarah. Sabilul Iddikar. Ini buku-buku yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, selain daripada buku Al-Imam Al-Ghazali dan buku-buku yang lain yang menceritakan tentang tazkiyatun nufus, tentang pembersihan hati dan jiwa. Kenal penyakit dan cari penawarnya. Yang kedua, baca kisah orang-orang yang saleh, baik kalangan para nabi dan para rasul dan orang-orang para awliya. Biografi mereka dibaca. Itu menjadi suntikan semangat kepada kita untuk meneladani akhlak yang ada kepada mereka. Saya pernah mendengar ada orang mengatakan, sekiranya kita sholat dan sholat tersebut batal batal sebanyak 3 kali dan sholat tersebut batal sebanyak 3 kali. Adakah benar perkataan tersebut? Saya pernah mendengar ada orang mengatakan, sekiranya kita sholat dan sholat tersebut batal sebanyak 3 kali. Adakah benar perkara? Apa maksudnya? InsyaAllah ini yang mohon doa supaya diberi kebahagiaan dan kesabaran. InsyaAllah didoakan dapat kebahagiaan, kesabaran, keharmonian, keserasian dalam keluarga. Doa agar suami terus sabar dan kuat semangat mengharungi ujian dugaan. Mudah-mudahan suami dan istri terus bersabar, kuat semangat mengharungi ujian dan dugaan, dan mudah-mudahan diangkat dugaan dan ujian itu, tak ada dugaan insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada anak-anak insyaAllah. Adik angkat yang dalam keadaan demam, insyaAllah dengan kesembuhan oleh Allah SWT. Allahumma rabban nas ahdib manhum albas, ishfi anta syafi wa afi anta almuafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Doa kesembuhan untuk Muhammad Hilmi,
untuk Tumirah binti Mukhtar, Zahrul Syahrin, Farah Najwa, Ahmad Amirul Aman yang sedang sakit insyaAllah. Allahumma rabban nas adhib anhum albas, adhib anna wa anhum albas, ishfi anta syafi wa afi anta almuafi, لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل, نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وإنا للصيام والقيام واحفظنا من الآثام. يا الله berikan panjang umur kepada kami untuk mendapati bulan Ramadan dalam keadaan kami bersedia untuk dipelawa oleh Ramadan dan mempelawa kepada Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada kita untuk meletakkan rancangan selama bulan Ramadan, untuk diisi bulan Ramadan dengan kebaikan, ketaatan, zikir, Quran, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf, salat tarawih 20 rakaat insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah. Mudah-mudahan umur ini imarah dengan amal ketaatan, agar supaya kubur kita pun imarah dengan cahaya kebaikan insyaallah, mendapat husnul khatimah ala hadzihi usala syamal akhiratina wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحنا فيها سلام, وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من قبل أنت عندك كان؟ ها؟ سكيلين. نanti saya maklumkan. Untuk minggu depan tunggu pengumuman daripada pihak surau insyaallah. Jazakallahu khairan kathiran, ucapkan kepada yang bahagia Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar kami atas pengkonsen dan pencerahan daripada hadis yang telah dibacakan sebentar tadi. Semoga dengan apa yang dikongsikan oleh yang bahagia Habib Ali dan berikan kepada kita kefahaman mendalam dalam agama, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kekuatan untuk mengamalkan akan agama dengan sempurna insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Moga Allah taala kurniakan kepada Habib kesihatan yang baik. Amin. Suara yang baik insya-Allah. Umur masa dan rezeki yang barakah, yang kadar beliau di sisi Allah menjadikan beliau sebagai wasilah ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dipermudahkan urusan dakwah beliau, ditambahkan lagi ilmu kepada beliau agar dapat memimpin kita pada masa-masa yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Dan saya kira Syekh Ahmad Darwish pada ketika ini mengikuti majlis tilawah Al-Quran dan hafazan Al-Quran dekat antarabangsa di PWTC. Jadi beliau mewakili Syria. Jadi insyaAllah sama-sama kita boleh tonton majlis tilawah Al-Quran. Bukan sahaja tonton mendengar, tapi menghayati akan disingkan oleh Al-Quran kursi terjemahan yang disiarkan insyaAllah. Alhamdulillah taufik sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.